kita yang bertanggung jawab di sini, walaupun kita bukan BKSDA, tapi dalam kondisi seperti ini, dalam kasus ini, BKSDA sudah sangat membantu kita dan kita juga sudah terima kasih untuk bantuan dari BKSDA. Karena menurut pengalaman saya, BKSDA Jogja sangat istilahnya gercep, gerak cepat ketika ada isu ini, mereka langsung cekatan untuk membantu melakukan. Kita berhasil melepas liarkan 17 individu satwa ke habitatnya. Antara lain ada 5 buaya, 2 ikan mas, dan juga beberapa elang dan juga 2 individu merak hijau ke Taman Nasional Baluran. Kalau yang buayanya ke Taman Nasional Buaya Kambas. Itu waktu berapa lama mas mereka bisa kembali ke lepas liarkan? Nah, setiap satwa ini memiliki kondisi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menentukan untuk ini, untuk misal satwa orangutan bisa 2 bulan, 3 tahun, segala macam. Nah, karena satwa yang datang ke tempat kami, ke Lesi Jogja, dengan kondisi yang sangat berbeda. Dengan kondisi psikis yang stres, dengan kondisi yang cacat. Nah, untuk proses rehabilitasi itu bisa sampai tahunan, bahkan sampai puluhan tahun. Tergantung kesiapan satwa tersebut dan bagaimana kita merehabilitasi satwa tersebut. Beberapa satwa sudah lebih dari 10 tahun. Ada siamang dan owa, juga orang utan. Ada beberapa satwa yang memang tidak bisa dilepas liarkan ke habitatnya. Cacat, seperti yang sudah terlalu tua, sudah terlalu lama hidup dengan manusia, terlalu lama hidup di kandang. Karena kalau kita tetap memaksakan mereka untuk dilepas liarkan, itu sama saja kita membunuh mereka, karena mereka tidak siap untuk hidup sendiri. Jadi akan beberapa hari pasti akan mati.